kita nak tahu perkembangan Anzana. Sekarang Anzana tengah shoot drama Maskara bersama dengan Lisa Suryani and Nash Aziz. Lepas ni Anzana akan masuk set lain pula, iaitu Bangkitnya Seorang Perempuan. Sekarang ni Anzana pun naik muak juga lah sebab setiap kali jumpa dengan wartawan memang tu soalan pertama. Bila nak kahwin? Hanif macam mana ni semua pasal boyfriend. Kalau boleh bukan tak nak cakap pasal boyfriend lagi. Apa kata kalau kita cakap pasal career? Anzana pada had lah, kadang orang meluat dengar. Orang meluat dengar bila kita duk cakap pasal partner kita je. Bukan yang Anzana sendiri nak cakap tapi sebab orang bertanyakan kepada Anzana, Anzana jawab. Hanif sendiri dia ada macam rimas tak? Anzana dapat partner yang sangat-sangat memahami. Dia pun tak banyak komen apa, cuma kadang-kadang mulut orang ni kan kita tak boleh nak stop dia orang daripada bercakap. Bila wartawan tanya pasal Hanif, memang Anzana akan menjawab. Anzana akan sesa menjawab, tapi lepas ni kalau boleh kurangkanlah. Anzana suka dengan apa yang Hanif buat. Dia seorang yang sangat independent. I suka dia punya career sekarang ni. Bila kita ada partner ni, kita dah serasi and kita dah memahami each other and then I know him pretty well. I tak perlu nak takut apa-apa. First time Anzana jumpa Hanif, dah direstui keluarga. There's something special about him, but my mum terus tertarik dengan dia. Dua-dua pihak lah, keluarga memang suka lah each other. Family Hanif pun dapat terima Anzana, family Anzana pun dapat terima Hanif. Kira tak ada halangan ke apa-apa. Planning perkahwinan tu masih belum lagi lah dalam pemikiran Anzana sekarang. To be honest, perancangan keluarga tu ada. Cuma sekarang ni masih-masih nak fokus pada kerjaya dulu biar kita orang betul-betul dah ready. Tahun? Tahun, tak tahu. Set wedding garden lah. Okay. Okay, kau.